Ergurius, VENUS, BUMI, MARS, JUPITER, SATURNUS, URANUS, NEPTUNUS, GITU KAN? JOLO, ya INI LU UDAH MAU KELUAR AKU LO YANG

Menit aja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bertemu lagi di ruang yang lebih sempit, di ruang yang lebih khusus. Kita hari ini akan bersama-sama mengikuti paparan dari ketiga pembicara atau pemakalah pada pagi hari ini. Baik, selamat datang kepada tiga pemakalah. Pada pagi hari ini, yang pertama ada Bapak Muhammad Fajar Aprianto MSN, kemudian yang kedua ada Ibu Dr Hirwan Kuardani Mhum, uh, Ibu Retno Dwi Intarti dan uh, Putih Ilalang Suni. Yang ketiga, pemakalah dari Ibu Endang Seh SIP Mhum dan juga Saskia Nur Anggraini MSN dan kemudian dari Samuel Abdi Bonardo baik untuk mempersingkat waktu eh, terima kasih kepada eh, tiga kelompok pemakalah yang sudah hadir pada pagi hari ini kita akan kita akan langsung ke pemaparan jadi nanti kita akan memaparkan tiga makalah langsung baru kemudian nanti dilanjutkan dengan sesi tanya jawab setiap pemakalah nanti kita bagi ke tiga ketiga bagian masing-masing 15 menit untuk yang pertama kita akan ke Bapak Muhammad Fajar Aprianto untuk ya, um, Sudah Pak, siap ya, Pak Fajar? Ya, saya pakai ini saya tadi apa lupa mencet yang room 1, Bu. Agnes. Jadi pakai HP saya nanti dibantu ininya ya, apa powerpoint ya sure. ya? Ya, siap, Pak. Ya. Baik, kita akan mulai ya, Bapak, Ibu, dan uh, para mahasiswa, dan para peserta semua yang hadir di ruangan ini, yang berjumlah 79 peserta. Kita akan mulai uh, materi pemakalah dari Pak Fajar, dari Pak Muhammad Fajar Aprianto, MSN. Oh, oh, salah, aku kan <tuh> lep kan, asin. Fotografi, Fakultas Seni Media Rekam Isi Yogyakarta dengan judul Citra pemimpin dalam fotografi potret Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 karya Kasian Sepas. Waktu dan tempat kami persilahkan untuk Pak Fajar. Waktunya 15 menit untuk presentasinya, Pak. Monggo silakan Pak. Ya, Baik. Terima kasih. Ini Terima kasih. saya tak live dulu yang handphonenya. Oke, okay, baik. Uh, selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, karena tadi saya masuk ke ruangan yang pertama. Uh, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya ucapkan terima kasih atas uh, kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih kepada seluruh jajaran panitia di Fakultas Seni Media Rekam ISI Yogyakarta. Um, perkenalkan, saya Muhammad Konferensi Anto dari protein fotografi. warna tampilnya masuk ya. Baik. Oke. Baik, Om um, Iya, sudah. Ya, oke, baik. Eh uh, saya mengangkat tema pada penelitian ini adalah citra pemimpin dalam fotografi portrait Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 karya Kasian Jepas Next Ah, pendahuluan uh, sejarah mencatat sebelum bergabungnya Keraton Yogyakarta ke NKRI itu masa kerajaan pemerintahan melalui beberapa periode sejarah. Nah, setiap periode sejarah itu mempunyai kekhasan dan keunggulan masing-masing dalam kepemimpinannya serta pemerintahannya. Sehingga dapat kita simpulkan tiap-tiap periode kepemimpinan itu pasti mempunyai keunggulan dan kekhasan masing-masing dari sultan yang pertama hingga sultan yang ke-10. Next. Nah, salah satu periode sejarah yang cukup dikenal adalah masa periode pemerintahan HB ke-7 yang bertahta pada tahun 1877 sampai 1921, yang mana HB ke-7 itu lahir pada 4 Februari 1839 dan merupakan anak pertama dari HB ke-6. Nah, pada masa pemerintahannya, ia mempunyai kelebihan dikenal karena mempunyai julukan Sultan Sugih. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa saya memilih HB ke-7 ini? Karena saya memandang sebagai Sultan Sugih atau Sultan Kaya, HB 7 ini mempunyai apa? karisma ya, mempunyai karisma kemudian mempunyai jiwa seorang kepemimpinan yang terbuka gitu. Nanti saya jelaskan uh, alasan-alasannya. Next. Nah, pada masa pemerintahan sebelumnya yaitu HB ke-6 yang semula seni dan budaya banyak dilakukan hanya di dalam keraton sehingga misalnya seperti tari-tarian kemudian banyak uh, dilakukan di dalam keraton pada masa HB ke-7 ini mulai diperkenalkan di luar keraton sehingga masyarakat umum itu bisa belajar tari-tarian yang berada di keraton seperti pertunjukan wayang kemudian tarian gitu sehingga rakyat dapat menikmati serta mengapresiasi seni dan budaya Next Nah Sosok HB ke Ketujuh ini yang cukup uh, dinamis serta diabadikan dalam karya foto portret dapat dinikmati hingga kini di Keraton Yogyakarta dan Pesanggerahan Ambarukmo. Jadi di dalam Keraton Yogyakarta itu ada uh, portret, kemudian di Pesanggerahan Ambarukmo itu ada uh, lukisan dari HB ke Ketujuh yang ada di dalamnya, kemudian Portret fotografi tersebut, Bapak-Ibu sekalian, itu merupakan hasil karya seorang fotografer yang bernama Kasian Cepas. Nah, Kasian Cepas ini menjadi fotografer Sultan dan kerabatnya dalam hal ini kerajaan pada kurun waktu selama masa pemerintahan HB ke Ketujuh. Kasian Cepas juga menjadi satu-satunya orang pribumi itu di Indonesia yang belajar fotografi. Nah, next. Nah, ini adalah uh, portret uh, HB7 yang uh, ada di uh, dalam keraton Yogyakarta. Ini adalah karya dari fotografer pertama Indonesia dan dari Jogja yaitu Kasian Cepas. Next, nah, pembahasan atau metode ini saya uh, mengutip dari uh, Arnold Hauser, beliau seorang sejarawan seni dan sosiologi, juga penulis film dia mengatakan bahwa the works if art is not only a source of complex personal experience but also has another kind of complexity being a nodal point of several different causal lines it is the outcomes of the least three type of condition jadi ada terpengaruh seorang seniman itu terpengaruh oleh faktor psikologi, kemudian sosiologi, dan kemudian gaya. Nah, psikologi dan sosiologi ini berpangkal nanti melahirkan dalam apa menghasilkan sebuah gaya. Nah, inilah yang ingin saya kupas di sini dengan metode Arnold Hauser ini. Next. Oke, okay. aspek uh, psikologi berkaitan dengan jiwa atau perilaku mental seseorang. Masalah ini dapat melahirkan idiom-idiom baru di dalam karyanya. Pemaknaan tersirat. Nah, ini seperti uh, uh, kita lihat bahwasanya uh, kasihan cepas itu memang uh, dari kecil ikut seorang pendeta, yaitu bersama kamerik ya, cepas magang bersama. Camerik seorang seniman atau fotografer di dalam keraton, tetapi masa kecilnya dihabiskan di e, ikut pendeta ya, jadi diadopsi kasihan Cepas ini sehingga dia e, terpengaruh kedisiplinan, kemudian terpengaruh taat juga itu membentuk pribadi psikologi dirinya. Kemudian aspek sosiologi berkaitan dengan tataran status sosial atau struktur kelompok di masyarakat hal tersebut dapat dilihat kasihan Cepas ini termasuk orang pada kelompok kelas menengah karena dia diadopsi oleh seorang pendeta sehingga pergaulan percaya dirinya itu berpengaruh sekali terhadap identitas dirinya. Kemudian aspek gaya menghasilkan seluruh karya yang berpangkal pada aspek psikologi dan sosiologi. Karya Kasian Cepas tentang potret HB7 tadi Menggunakan pakaian dan aksesoris kebesaran merupakan bentuk cerminan ekspresi gaya yang dihasilkan, merepresentasikan fotografi portet kala itu karena sesuai dengan jiwa zamannya. Next, nah, ini penutup: melihat dari penjelasan di atas mengenai kajian tersebut dapat disimpulkan. Bagaimana seorang kasihan cepas dapat menghasilkan sebuah fotografi portret yang estetis serta artistik pada zamannya. Mental yang percaya diri meskipun dari kelompok orang pribumi, namun memberan, memberanikan diri untuk dapat memotret seorang raja yang berkuasa dan sangat dihormati rakyatnya. Hal ini juga merupakan berkat yang didapat dari seorang pendeta jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa dia diadopsi oleh seorang pendeta. Nah, karena eh, kehidupannya yang taat, disiplin itu menghasilkan eh, apa kepercayaan diri. Kasian Cepas mencitrakan tentang seorang pemimpin yang pada zamannya mempunyai visi dan misi ke depan untuk mengajak rakyatnya untuk maju dapat menghadapi tantangan zaman mencitrakan dan menggambarkan seorang pemimpin atau raja yang melindungi sesuai dengan nama yang melekat dalam dirinya yaitu filosofi Jawa Hamengkubuwono. nah Bapak Ibu sekalian karena HB ke-7 itu terbuka terus kemudian banyak industri industrialisasi ya pabrik-pabrik gula dibangun di sekitar Yogyakarta terus kemudian jalur-jalur kereta, rel, lori itu juga juga banyak dibangun sehingga eh, dikatakan Sultan Sugih itu kira-kira. Kemudian banyak juga pada saat itu sekolah-sekolah itu mulai dibuka ya karena pada saat itu sekolah-sekolah itu didominasi oleh eh, bangsawan atau orang-orang eh, Belanda pada saat itu. Pada saat HB ke-7, rakyat biasa pun sudah dapat bersekolah, menyam pendidikan. kira kira semacam itu. Next. Nah ini uh, salah satu peninggalan uh, HB ke-7 di pesanggerahan Ambarukmo. Kalau di Jogja itu di Ambarukmo Plaza. Ini uh, joglo Ageng itu. Terus next. Kemudian juga uh, tertera tahunnya di dalam Joglo Agung itu tahun 1839. Next. Nah ini adalah satu, salah satu ruangan yang pintu pertama itu di mana uh, beliau HB ke-7 itu uh, wafat di kamar itu hingga saat ini masih dilestarikan, artinya dipelihara dengan baik, di maintenance dengan baik. Yang tengah itu adalah lukisan portret HB ke-7. Next. Yang terakhir, yang paling belakang itu ada Balai Kambang atau Taman Balai Kambang. Ini peninggalan juga, merupakan peninggalan HB ke-7. Itu terletak di belakang pendopo ageng tadi, kita akan melihat bagaimana arsitektur eh, Taman Balikambang yang dibangun oleh HB7. Meskipun di pesanggrahan Ambarukmo ini sebenarnya di HB6, HB5, HB4 itu sudah ada, tetapi pada masa pemerintahan HB7 ini disempurnakan, jadi dikembangkan, kemudian di eh, dibangun, ya, termasuk Taman Balikambang ini sehingga tampak dan dapat kita nikmati hingga saat ini di Pesanggrahan Ambarukmo. Next. Oke, okay. baik itu Bapak Ibu sekalian eh, pemaparan saya tentang citra pemimpin dalam fotografi portrait Sri Sultan HB ke-7 karya Kasian cepas Terima kasih. Baik, uh, baik. Terima kasih, Pak Fajar, uh, atas paparannya. Kita akan ke pemateri berikutnya. Nanti kita akan jadi uh, untuk peserta yang akan menanyakan. Boleh, boleh uh, bertanya dulu di kolom chat supaya tidak kelewatan informasi, biar nggak kelupaan, gitu ya, tadi yang disampaikan Pak Fajar apa saja, yang dipaparkan oleh Pak Fajar apa saja. Kita uh, sekarang akan lanjut ke pemateri atau pemakalah berikutnya dulu. Hmm. Kepada uh, Ibu Dr. Hilda uh, M. Mhum. Terima kasih uh, Mbak. Saya izin share screen ya. Ya, boleh Ibu, monggo. Ya, uh, terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Uh, siang hari ini uh, saya akan memaparkan proses pembuatan naskah lakon Laksamana Cenggo, Mas Kemambang di Rakit Majapahit yang bersumber dari cerita lisan di tepi Sungai Brantas. Saya mengadakan penelitian ini dengan Bu Retno Intarti, dosen pedalangan, dan Mas Siswa Putih Ilalang Suni. Uh, mengapa Cheng Saya sangat tertarik dengan eh Cheng ini seorang bahariwan besar, seorang apa pelaut pelaut yang yang besar Kaisar Yunglo dinasti ini melihat daerah-daerah uh, yang sudah pernah dia kunjungi itu uh, tertera pada Trade routes of South East Asia itu bagaimana dia khas dari terdiri kemer, campa banyak daerah-daerah yang sudah dia kunjungi. Next, nah Laksamana Cheng ini sebagai seorang bahariwan yang sangat termasyur dari Kekaisaran Tiongkok pada masa dinasti Ming, saya sebutkan tadi di bawah pemerintahan Kaisar Yulo, Cina Muslim ketika masa kecilnya, ketika terjadi perebutan kekuasaan, dinasti Ming merebut kekuasaan, banyak anak-anak kecil yang diambil dari desanya, diambil dari wilayahnya untuk dibawa ke kota raja yang akan dijadikan anak kasim atau pelayan pelayan yang dikebiri. Nah ini termasuk Chenghu ke kota raja. Chenghu ini haji kakeknya seorang haji dan mereka adalah pelaut-pelaut perkasa di masa dinasti Ming. Cenggo merupakan laksamana agung yang ber menyebarkan kebesaran Kaisar Ming ke seluruh wilayah pelayarannya. Sekaligus dia menyebarkan agama Islam karena seperti saya katakan tadi bahwa Cheng Ho adalah seorang Muslim yang taat. Ketika dia mengunjungi Jawa atau pulau lain seperti Sumatera di Palembang dia selalu mendirikan apa masjid-masjid yang dulunya ya nggak sebesar ini kecil tetapi bangunannya eh, kecina-cinaan begitu dan ini sangat menarik karena di setiap, eh, apa persinggahannya dia selalu mendirikan masjid dan kemudian di situ akan muncul cerita rakyat atau legenda tentang uh, Cheng dan anak buahnya. Nah, kisah muhibah perjalanan Laksamana Cheng ke tanah Jawa ini khususnya Majapahit ini uh, merupakan cerita yang apa? apa sangat menarik. Uh, merupakan salah satu sumber cerita yang sangat kaya untuk digali. Di mana Majapahit saat itu adalah pusat kerajaan uh, Hindu di Jawa kerajaan besar Hindu di Jawa. Sementara Cheng Ho adalah seorang Cina Muslim yang menjadi utusan uh, Kaisar Yonglo dinasti ini. Yang uh, apa ada warna agama yang berbeda-beda uh, di situ, tetapi mereka tidak pernah uh, apa mengetengahkan untuk saling apa istilahnya uh, urusan pribadi masing-masing sehingga smooth saja kunjungan Cheng Ho ke Majapahit yang sampai dua kali itu menyisakan uh, banyak cerita lisan yang tumbuh di sepanjang tepian sungai Berantas. Nah inilah yang uh, saya gali di sana, karena ada banyak uh, banyak cerita, ada yang yang cerita itu apa uh, tentang gunung emas, jadi emas kemambang. Gunung emas itu uh, konon Senggo menikahi Putri Majapahit, tapi disebutnya Putri itu adalah uh, Putri yang yang apa yang bernama uh, next uh, Putri itu apa uh, yang dulu hidup di masa kediri jadi ada anakronisme gitu uh, sehingga uh, kemudian ketika saya membuat naskah uh, Putri yang kediri tadi itu yang tidak menstruasi itu uh, saya buat nama nama baru begitu, bukan uh, Resikili suci Resikili suci itu hidup di zaman majapahit Eh di, di zaman kediri yang 300 tahun uh, sebelumnya, jadi ada anakronisme biasalah dalam tradisi lisan uh, terjadi hal-hal uh, seperti itu. Jadi mengeksplorasi unsur-unsur yang menarik dari cerita lisan itu sangat menarik. Kemudian uh, saya, uh, di situ kemudian akan akan muncullah tokoh baca Dewi. Uh, putri kerajaan uh, Majapahit yang dinikahi oleh Cengku karena Cheng Ho itu seorang sida-sida atau kasim yang jelas dia kan e, tidak berfungsi utuh sebagai seorang pria, tetapi sebagai pria dia punya perasaan cinta juga sehingga di situ terjadi perkawinan ini simbol simbol persahabatan simbol penyatuan antara kerajaan Ming dengan kerajaan Majapahit. Jadi e, ada banyak ada banyak simbol yang ingin disampaikan dalam uh, cerita itu yang kita gali dari cerita-cerita lisan. Kemudian uh, Mas Kemambang. Kenapa Mas Kemambang? Karena dalam cerita itu Konon Cenggu memberikan mahar perkawinan kepada uh, Resi Kili Suci, Putri Kili Suci itu dalam cerita lisannya. Tetapi di sini uh, saya ganti dengan Bajra Dewi namanya. Uh, Mas itu kalau orang-orang tepian Sungai Berantas mengatakan bahwa di sungai berantas itu terdapat bijih besi atau emas hitam emas hitam yang harganya sangat mahal tetapi mereka tidak membolehkan untuk digali atau di apa untuk diambil saat ini jadi mereka mengukuhi bahwa biar saja emas hitam itu tetap berada di sungai berantas itu ada salah satu cerita tentang emas hitam penambangan emas hitam Kemudian uh, ada tentang tentang juragan Dampo Awang. Mereka juga apa, menyebut Cenggu itu tinggi sampai 2 meter gagah sapi yang dinamakan uh, Dampo Awang karena dia bisa berjalan di awang-awang uh, seperti itu. Nah, menurut Tevis, uh, teori tradisi lisan atau etnografi yang dilakukan dengan cara mengubah bentuk atau transformasi ada silang budaya di sana uh, jadi tradisi lisan itu menjadi budaya sumber dalam hal ini cerita lisan akan uh, saya buat ke budaya target. kemudian danan mengatakan bahwa setelah hal yang buah folk atau masyarakat itu disampaikan dan dilestarikan melalui kelisanan secara turun-temurun. Jadi segala peristiwa yang terjadi kan dalam tradisi lisan dan menjadi sumber sejarah lisan bagi masyarakatnya. Jadi orang-orang di tepian berantas itu apa, mempercayai cerita tentang cembur dengan ah. tetapi pernikahan itu tidak istilahnya tidak kemudian diekspos, karena kan akan kembali berlayar. Sehingga di dalam naskah saya, mungkin saya buat bahwa mereka berbulan madu di atas rakit besar, dihampari oleh butiran-butiran emas, jadi seperti emasnya itu kemambang atau mengambang di atas ke Majapahit Pucay, dan dia melanjutkan perjalanannya. Dan berjanji pada Bajra Dewi bahwa dia akan kembali mengunjungi pada pelayaran selanjutnya. Kemudian uh, yang mengatakan bahwa etnografi itu menghidupkan kembali bentuk-bentuk etnografi ke dalam naskah. Seperti, uh, apa sesuatu yang yang di yang tumbuh dan diyakini uh, oleh sekelompok etnis itu uh, kita hidupkan di dalam uh, naskah jadi naskah di sini juga baru jadi uh, saya mencoba untuk menafsirkan secara secara baru uh, sekitar tiga atau empat cerita lisan menjadi sebuah naskah uh, etnografi itu menyegarkan kembali deskripsi aktualisasi uh, Budaya sehari-hari jadi naskah diatur agar menghasilkan makna. Uh, saya melakukan tahap-tahap penelitian uh, dengan metode penelitian kualitatif deskriptif, kemudian objek materi penelitian itu cerita lisan, laksamana cenggu di sekitar uh, Sungai Berantas, kemudian objek formal penelitian adalah proses pembuatan naskah untuk mewujudkan sebuah naskah teater dan wayang mungkin sedikit saya katakan kenapa teater dan wayang karena bentuk teater dan wayang itu sangat menarik ketika itu digabungkan menjadi satu pementasan dan saya berharap bercita-cita naskah ini selain bisa dipentaskan secara panggung juga bisa dipentaskan secara virtual dengan teknologi digital begitu tetapi tidak sebagaimana kita membuat film atau sinetron, tetapi itu langsung apa, dipentaskan live begitu, baru kemudian direkam dengan beberapa kamera, sehingga akan ada teknik editing dan sebagainya, tetapi itu belum belum dalam penelitian ini, tetapi bayangan saya peruntukan naskah itu bisa seperti itu. Kemudian teknik analisis data saya secara interpretatif dan menyeluruh, kemudian pengumpulan data itu dengan wawancara, memilah data sebagai data primer dari buku-buku cerita, buku-buku tentang muhibah perjalanan Cheng cerita sejarah, dan sebagainya, dan juga data-data sekunder dari buku-buku tersebut, kemudian juga data-data primer dari wawancara, dan sebagainya. Plan saya, perencanaan dengan menetapkan wilayah penelitian tumbuhnya cerita lisan Muhibah Cenggu baik itu di tepi sungai berantas, itu plannya. Kemudian melakukan tahapan-tahapan dalam proses penulisan naskah lakon, mengumpulkan cerita lisan, wawancara, kajian tustaka, kemudian uh, cek and recheck di sini mencermati berulang yaitu mengkaji keterkaitan antara teori dan e, kualitas proses kreatif pembuatan naskah lakon dan mengkritisi naskah lakon yang dibuat terutama kandungan aksir baru dan muatan kekinian e, hasil dan pembahasannya jadi tahap penyusunan ide naskah lakon teater dan wayang itu e, dari cerita rakyat yang bersumber e, cerita rakyat di tepian sungai berantas itu pertama adalah pembuatan tema kemudian alur, kemudian penokohan, kemudian latar atau setting, kemudian sebagian eh, struktur bangun naskah. Yang kedua, langkah kedua adalah membuat ringkasan cerita eh, yang menjadi dasar dari treatment naskah. Kemudian yang ketiga adalah pembuatan treatment naskah dan naskah lengkap. Kemudian baru eh, pembuatan judul naskah. Kenapa judulnya belakangan? Karena eh, ada banyak pertimbangan, ada banyak uh, apa? Ketika sudah jadi judul ini, kok kayaknya tidak mencerminkan isinya dan sebagainya. Justru judul itu saya buat di paling akhir. Uh, kemudian treatment itu penting, itu saya buat dari ringkasan naskahnya. Uh, untuk membuat naskah lengkap, itu saya juga menggunakan teknik uh, dramatic reading. Jadi, ketika satu bab jadi, satu adegan jadi, itu didramatik, reading kan oleh aktor-aktor. Kebetulan, kami, para peneliti ini, adalah orang-orang eh, teater, sehingga kita bisa membaca eh, naskah yang sudah jadi. Gunanya apa? Dramatik, reading itu adalah untuk eh, melihat naskah ini sudah enak dimainkan atau belum. Kalimat-kalimat itu sudah, sudah cocok, sudah enak, sudah mengandung. Misalnya ada ikon, ada simbol, ada muatan-muatan filosofisnya sudah tercapai atau belum. Atau kadang-kadang di dalam tulisan kelihatan daki-daki atau kelihatan bagus dibaca, dibaca biasa. Tapi ketika di reading kan, itu menjadi apa, tidak enak gitu terlalu uh, teks buku gitu uh, terlalu berpanjang-panjang itu kemudian uh, biasanya ada masukan dari, dari kami para pembaca yang orang-orang itu uh, gimana kalau ini sudah bagus tapi kita ini nah inilah kemudian pakai Ya, ibu mohon maaf ini putus-putus sinyal dari ibu, uh, istilahnya uh, untuk uh, mengurangi sehingga dicapai satu bentuk naskah yang. Uh, uh, sepertinya uh, Ibu Heru kami kendala sinyal. Ingan, ya. Karena tadi sudah putus-putus kita tunggu sebentar ya kita tunggu sebentar kita tunggu sebentar atau mungkin boleh kalau misalnya peserta dari mahasiswa atau dari umum boleh menanyakan dulu di kolom chat boleh menuliskan mengerti dulu pertanyaannya boleh mungkin untuk pertanyaan untuk pak Fajar atau juga mungkin pertanyaan untuk uh, Bu Hirwan yang tadi sudah sempat me, sudah sempat mempresentasikan makalahnya. Kita berjalan ya dari sepertinya kita diajak berkeliling ini dari uh, Laksamana Cheng Ho, kemudian kita ke HB ke 7 dan nanti yang terakhir kita akan jalan-jalan ke benteng peninggalan Belanda. Sepertinya kita diajak uh, berjalan-jalan di ruangan ini ya, di ruangan ini kita uh, dari uh, Jawa, kita berjalan dari Jawa Tengah kemudian ke Jawa Timur, gitu ya. Dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Um, sebentar saya coba kontak Bu Herwin dulu, atau Mbak Retno Intarti apa ada di ruangan ini ya? Cek dulu, ya Mbak Retno Intarti, mungkin bisa membantu. Oleh open mic Mbak Retno. Jadi terima kasih Bu Agnes. Jadi saya kira penjelasan dari Bu Dani tadi sudah cukup jelas. Jadi rencana pembuatan naskah wayang Laksamana Cengho itu memang dibuat dalam rangka untuk uh, istilahnya membuat naskah perpaduan antara wayang dan uh, teater gitu. Nah, untuk uh, itu tadi kayaknya kalau si tidak salah itu yeah. sudah selesai Bu Bu Agnes penjelasannya. Oh. Jadi tinggal kesimpulan saja itu tadi. J Oh, yeah. Baik. Berarti yeah. sudah cukup yang dipresentasikan J. Yeah? J sudah cukup nggih. Yeah. Oh, yeah. yeah. Baik. Uh, karena sudah cukup, terima kasih kepada kelompok dari Ibu Heruan Kuardani. Uh, juga Ibu Retno Dwi Intarti dan juga mahasiswa Putih Ilalang Sunyi. Terima kasih telah mempresentasikan dan memaparkan makalahnya sehingga kita bisa mendapatkan banyak uh, apa banyak uh, materi dan juga wawasan dari makalah yang tadi sudah disampaikan. Kita ke Bu Endang Mulyaningsi uh, Mbak Saskia Nur Anggraini dan juga Samuel Abdi Bonardo dari Program Studi Televisi dan Film, Fakultas Seni Media Isi Yogyakarta. Ini dengan judul makalahnya penciptaan skenario film naratif klasik melalui eksplorasi temuan arkeologis di situs Benteng Van den Bos. Iya. Oke. Maaf, suara saya tadi terputus. Ya, sudah diganti Mbak Indang. Bapak. Ya, tadi, ya. Ya, tadi sudah dikonfirmasi sama Bu Retno Intati. Oke, ya, ya. Terima kasih presentasinya, Ibu Dani. Ya, yeah, ya. Yeah. Oke. Okay. Yeah, Dia tadi, uh, ini uh, apa sinyalnya bolok. Nje, yeah, <laughs> yeah, tadi, okay. tadi okay, okay. monggo dilanjutkan tinggal. Mm -hmm. ini saja kok apa enggak apa uh, simpulan. simpulan saja di okay. saya, saya ingin sedikit Mbak Endang <laughs> untuk simpulannya Mbak Endang. Ya, atau ada mungkin ada yang mau disampaikan sebelum kita ke Bu Endang Oh jadi uh, ini dari dari tadi teknik-teknik gramatik reading tadi itu sangat penting uh, itu yang membedakan apa kita orang-orang teater ketika membuat naskah dengan uh, yang bukan teater itu biasanya mereka membuat membuat saja gitu tidak perlu di -take and recheck itu dengan didramatikan, didramatik reading-kan di studio. Mereka sudah jadi kelihatan bagus sudah gitu. Tapi kita selalu mencobakan itu mahasiswa yang mengambil uh, tugas akhir uh, TA penulisan lakon. Jadi uh, dramatic reading ini penting sebelum itu nanti apa diwujudkan satu adegan gitu enak enggak dipentaskan? Mungkin dibaca enak, tetapi dipentaskan mungkin masih kurang atau masih terlalu berpanjang-panjang kalimatnya misalnya. Ini ada simpulannya. Ya. Jadi, proses secara tertulis namun juga dilakukan dramatik ini yang penting yang prosesnya dilakukan beberapa kali pada setiap tahap kemudian para aktor yang membantu drama skripting dapat memberikan masukan masukan dialog yang enak diucapkan dan sebagainya sehingga naskah selesai ditulis kemudian dilakukan uh, drama skripting pada naskah secara utuh para dalang muda pun berdiskusi memberikan masukan jadi uh, karena ini juga sepertinya keluar lagi nih Bu Ibu, Ibu Dokter Budani Dani uh, tapi kita tadi sudah bisa melihat ya apa uh, kita sudah bisa membaca kesimpulan yang uh, didapatkan atau yang disimpulkan dari penelitian ini atau dari uh, proses penciptaan naskah uh, apa naskah untuk lakon ketoprak dan teater ini jadi uh, saya berharap teman-teman yang tergabung di ruang ini sudah bisa membaca tadi jadi mungkin kita bisa lanjut ke jadi kita mungkin bisa lanjut ke pemakalah berikutnya ye, ke Bu Endang Waktunya nanti sampai pukul 11 lebih 40 menit ya Bu Endang 15 menit. Saya tidak perlu kenalkan lagi. Monggo Bu Endang lang langsung ke pemateri atau langsung ke presentasi. Silakan. Eh, mikrofonnya belum menyala Bu Endang. Mikrofonnya Bu Endang. Sudah Bu Endang, mikrofonnya belum belum terdengar, Bu Endang. mic belum ya, belum terdengar. Oh, headsetnya trouble. Atau mungkin tanpa headset. Belum belum terdengar juga, Bu. Ya. Tapi Bu Endang masih ya. mute. Ya? Mungkin bisa dicoba lagi Bu Indah sudah di unmute dari sini. Ya, Bu Endang. Oh, boleh, 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 boleh. Ya. Baik, sembari kita menunggu, sembari kita menunggu dari Bu Endang, boleh kita tanya jawab dulu. Ya, tanya tanya jawab dulu, kita buka sesi saya dulu untuk materi dari Pak Fajar dan dari Bu Dani. Hirwan nih. monggo silahkan kita sudah berjalan-jalan tadi ya kita dari Yogyakarta kemudian tadi juga dibawa ke Kediri ketemu dengan Cheng Cengho dan juga Putri Kiri Suci atau kalau dalam uh, naskah dari uh, penelitian ini atau karya ini uh, Dewi Bajra Dewi ya Oke, monggo, kalau ada yang mau ditanyakan ini mungkin di chat di chat sudah ada itu Ibu Riri Yuniar Oh, uh, ya. Bu Ririt. Bu Ririt, Mbak Ririt apa kabar? Monggo sila uh. Oh, uh. tidak tidak tidak, ini uh, tadi menyampaikan informasi kalau masih putus-putus. Atau mungkin ada yang mau ditanyakan Mbak Ririt? Itu Bu Agnes itu ada di chat. Sudah ada. Bu Riri bertanya tentang pemetaan data yang dilakukan bapak oh, tentang karya foto-foto yang bapak teliti. Oh iya iya Kedian iya. Kajian iya, datain iya. seperti apa ya pak? Mungkin mohon izin dijawab ya Bu Agnes. Jj j, j, j. Ya. Oh, di atas ya di atas. Iya yeah, di atas. Silakan, seperti Baik pak. pak nuwun, terima kasih Bu Riri Yuniar atas uh, pertanyaannya. Uh, jadi objek material saya adalah uh, HB ketujuh, Sultan Hamengkubuwono ke Hameng ketujuh. Kemudian uh, map nya adalah uh, tentu saja fotografi portrait karena uh, saya harus menghimpun tentang foto-foto uh, portrait ya. Kemudian yang kedua tentang Sri Sultan HB ke-7 terus kemudian tentang Kasihan Cepas. Jadi uh, tiga ini menjadi uh, data saya dalam uh, apa? melakukan penelitian. Sehingga fotografi portrait Sri Sultan HB ke-7 kemudian saya pecah lagi di situ citra pemimpin kemudian saya pecah lagi Arnold Hauser jadi eh, yang ditawarkan oleh eh, Arnold Hauser tadi kemudian metode penelitiannya itu pengumpulannya datanya itu mencari foto portrait habi eh, ke-7 tentu saja karya kasihan cepas ya jadi karena pada saat itu masa pemerintahannya itu pertemuan antara HB ketujuh dan Kasian Cepas. Nah, Kasian Cepas ini sebenarnya dia sudah mengenal atau sudah apa eh, merupakan abdi dalam abdi dalam keraton itu pada masa HB ke-6. Sehingga HB ke-6 meninggal, kemudian pertemuan antara Kasian Cepas dan HB ke-7 itu pada masa periode HB ketujuh dilanjutkan lagi, jadi makin apa hubungannya karena kerajaan Cepas ini merupakan abdi dalam keraton juga, sehingga mempunyai hubungan erat dan dekat dengan sultan dan kerabatnya gitu. Kemudian setelah menemukan foto potret HB ketujuh, kemudian saya analisis data tentu saja dengan pendekatan Arnold Hauser tadi yang ditawarkan bagaimana seorang seniman itu sebenarnya untuk menghasilkan sebuah karya seni itu kompleksitasnya banyak sekali. Nah, itu terkait dengan aspek psikologi seniman bagaimana sih seniman itu semasa kecilnya atau remajanya itu sangat berpengaruh terhadap karya yang akan dihasilkan. Kemudian yang kedua Faktor sosiologi, bagaimana tatanan kelompok atau klaster seniman itu di masyarakat, ataukah dia menengah ke atas, ataukah menengah ke bawah, itu akan berpengaruh. Kemudian, yang ketiga, tentang gaya, jadi merujuk sama aspek psikologi dan sosiologi, itu akan melahirkan gaya. Nah, saya menambahkan sedikit di sini juga faktor lingkungan sebenarnya. Jadi faktor lingkungan bagaimana seorang seniman itu hidup kebetulan si Kasyan Jepas ini lingkungannya abdi dalam keraton sehingga beliau banyak memutret bangsawan keraja kemudian artefak artefak candi Borobudur candi Prambanan yang kala itu fotografi sangat eksklusif sekali hanya orang-orang Eropa saja yang mempelajari dan satu-satunya orang Indonesia yang mempelajari fotografi adalah kasihan cepas itu. Nah, kemudian penyajian hasil analisis data tadi saya susun ya berdasarkan sosiologi, psikologi dan gaya Arnold Hauser tadi kemudian menjadi sebuah kesimpulan begitu. Begitu kira-kira yang bisa saya sampaikan Ibu Ririt Juniar, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Pak Hajar atas jawaban semoga terjawabnya, Pak Ridit. Sudah kita, uh, Bu Agnes. Ya, uh, mungkin untuk pertanyaan yang kedua nanti kita lanjutkan nanti atau kita mau ini dulu, Bu Indang sudah ready ya? Uh, silakan jawab pertanyaan nggak apa-apa. Satu Jangan pertanyaan itu. lagi ya, Bu Indang supaya ini ya, silakan, uh, silakan. Pertanyaan ya. yeah, dari pertanyaan dari Bulusi. Bu untuk Ibu Dani, pertama secara naratif apa beda naskahnya nanti dengan film Laksamana Cengho yang sudah sudah ada. Kemudian kedua, apa tawaran baru dari bayangan pementasan teater, teaternya nanti dari naskah ini? Monggo Ibu uh, Ibu Dani mungkin bisa langsung menjawab saja Uh, Budani masih gabung atau masih masih ada ya? Tadi sepertinya terlempar dari room ya karena sinyalnya. Uh, sebentar saya cek dulu. Hmm, sepertinya tidak ada ya, Budani ya. Ini sepertinya, tolong oh ada Bu Hirwan Kuardani ada. Ibu ini ada pertanyaan dari Ibu Lusi uh, mengenai naskah yang akan dibuat atau yang sudah dibuat tawarannya apa? Secara naratif, apa bedanya naskah ini dengan film Laksamana Cengho yang sudah yang sudah difilmkan? Ya, difilmkan. Ya. Ya. Oke, okay. terima kasih Mbak. Tapi uh, ya. karena apa sinyal yang kurang bagus, uh, naskah saya sangat berbeda dengan film karena saya tidak bercerita tentang kisah hidup Ho, tentang riwayatnya. Jadi riwayat Cengguh Masa Kecil itu hanya ada di prolog cerita. Itu untuk ini saja, untuk apa uh, stressing lakon. Jadi ada adegan, di, di adegan awal itu malah ada uh, anak kecil-kecil uh, bermain-main di lapangan anak masa kini. Kemudian uh, ada anak Cina yang diolok-olok gitu diolok-olok, terus kemudian ada ibunya yang mengatakan kita nggak boleh saling apa menghujat, mengolok-olok gitu karena kita semua adalah anak Indonesia. Kemudian dia bercerita ada seorang yang namanya ceng Laksamana Cheng Ho itu Muslim tapi Cina. Nah itu kemudian baru masuk ke lakon. Di awal memang ada adegan wayang, ada adegan wayang bagaimana Cheng Ho kecil itu. Uh, dia diambil dari desanya kemudian di apa istilahnya banyak prajurit yang menyerang desa itu dengan wayang jadi dengan bentuk-bentuk wayang di clear belakangnya uh, kalau Cenggu asli apa uh, aktor asli hanya ada tiga itu sedang mengaji ketika wayang uh, ini berubah ke wayang sampai ke eh uh, apa anak-anak kecil itu di di Kebiri itu pakai adegan wayang Kemudian setelah itu sudah uh, Kerajaan Besar, Kerajaan Cina yang mengutus uh, Cheng Ho untuk pergi ke Majapahit menyerahkan hadiah-hadiah sebagai tanda persahabatan sekaligus Putri Raja Ming. Uh, Putri Raja Yumlo, namanya Chen Pao. Chen Pao itu yang kemudian dibawa ke Majapahit untuk dinikahkan dengan uh, Prabu Brawijaya. Ini sangat beda dengan film. Setelah itu di saat Cheng Ho datang dengan rombongannya, Bajra Dewi menari atau apa sebagai tarian selamat datang, situlah mereka saling jatuh cinta. Saat itu apa banyak raja yang ingin mengawini, ingin melamar Bajra Dewi, tapi selalu ditolak. Nah, ketika Bajra Dewi mengatakan membuat apa sayembara, semuanya disuruh apa disuruh me, apa menjawab teka-tekinya Woi dakah Wite dikeh, Wite dikeh, Woi dakah itu enggak ada satupun yang bisa. Hanya Cengho yang kemudian malah dia bisa karena bacaan dia luas, pengalaman dia luas karena itulah Cengho yang terpilih menikah dengan Bajra Dewi dan para raja kecil-kecil itu, pangeran-pangeran itu marah dan mereka menyerang Majapahit dan Cengho bersama anak buahnya yang bersedia untuk menghadang serangan itu. Jadi sangat berbeda dengan uh, film, begitu mbak. Begitu mbak Lucy. Pertanyaan yang kedua, ini tawaran baru apa yang uh, tawaran baru apa yang nanti akan ada di pementasan teaternya dari naskah ini? Terima kasih. Jadi uh, pertama saya ingin Eh, di situ memang ada apa ada sisipan pesan dalam diri saya. Karena kebetulan disertasi saya kan tentang boneka Putih Jadi saya ingin menitipkan pesan di situ bahwa kina eh, peranaan di Indonesia itu bukan orang asing. Karena dia lahir dan besar di sini. Jadi di awal itu saya ingin menitipkan pesan eh, eh, kepada kepada pertunjukan itu supaya tidak terjadi apa istilahnya uh, lian. Jadi diajar Cina itu bukan di Indonesia itu bukan lian tapi dia adalah etnis yang tumbuh dan berkembang di bangsa ini. Itu uh, kebaruan saya di situ. Kemudian uh, secara uh, teknik memang ada wayang-wayang itu walaupun sudah biasa tetapi uh, saya sudah sudah membuat contoh Wayang cenggo itu dari plastik mbak, dari plastik yang ketika disorot nanti di, di dari belakang, jadi wayangnya tuh main di belakang clear, di belakang uh, di belakang clear itu, tapi warnanya muncul di, di depan, sehingga uh, itu seperti wayang di Cina, tetapi kalau ini dari plastik bukan dari kulit uh, kulit kambing uh, seperti itu, itu uh, bentuknya baru dan apa istilahnya itu interpretasi dari dari saya dengan teman-teman. Saya sudah membuat contohnya ada kapal tiga buah kapal, kemudian ada cenggul sendiri dan ada putri Cenpo dan putri Basra Dewi. Supaya saya ingin ya intinya kebaruan itu adalah di teknik perpaduan antara teater dan wayang yang nanti ketika itu bisa direkam secara digital, eh, saya membayangkan teater, eh, film atau, atau film teater gitu, tetapi tidak dengan kartu -tat. Jadi kita main saja eh, seperti di atas panggung, tapi kemudian direkam, dan baru eh, kalau ada dua tiga kamera itu, baru nanti dipilih eh, mana yang, yang eh, bagus untuk ditayangkan gitu. Jadi eh, saya mencoba untuk di, di dalam kondisi pandemi ini tidak menghadirkan penonton, tetapi celak naskah ini bisa eh, direkam, tetapi mainnya tetap seperti di atas panggung gitu, eh, secara kesatuan waktu, ruang dan tempat seperti itu. Jadi eh, tafsir barunya ada di banyak pesan-pesan eh, persatuan dan dan apa ya? Eh, menghargai agama sesama etnis lain dan sebagainya seperti itu mbak ah, baik baik menarik sekali bu saya rasa demikian mbak Lucy bu Lusi pertanyaan sudah terjawab kita terima kasih ibu Dani dan pak Fajar tadi uh, sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan mungkin nanti akan ada pertanyaan lagi untuk pak Fajar tapi kita simpan dulu kita akan ke presentasi dulu ke bu Endang Mulyaning Sihing ya supaya waktunya tidak terbuang banyak. Monggo Bu Endang. Iya, monggo Mbak Endang. Hatur nuwun Mbak Dani. <laughs> Kangen S lama enggak ketemu. <laughs> selamat siang Mbak Dani dan selamat, siang, selamat Mbak siang Mbak si Endang. Agnes dan semua peserta seminar. Mohon maaf sekali tadi ada trouble di uh, laptop saya di mana mikrofon tiba-tiba tidak bisa berbunyi sehingga saya tidak bisa menyampaikan presentasi. Uh, karena saya berganti laptop, saya minta tolong kepada Panitia untuk membantu share screen uh, dari yang sudah tadi mungkin diberikan oleh Mbak Anggi, uh, agar bisa membantu saya dalam menjelaskan tentang uh, pen penelitian untuk penciptaan saya ini. Bisa minta tolong dari Panitia? Sudah ada? Oke. Okay. Yeah. Oke, okay. ya. Yeah. Jadi saya akan presentasi tentang uh, penelitian tentang, uh, untuk penciptaan skenario film naratif klasik melalui eksplorasi temuan arkeologis di situs Benteng Van de Bos. Mohon maaf, apakah di tampilan memang uh, kurang jelas ya? Sudah jelas kok, Bu. Di tempat saya sangat pecah ini. Oh, sudah jelas. jelas ya? jelas, ya, jelas. Oh, berarti mungkin kesalahan pada pada apa? Tempat saya juga pecah, Bu Pecah ya? Iya, pecah. coba saya share screen dari uh, apa? Bisa minta tolong yang panitia untuk menghentikan share screen dulu. Saya boleh coba share screen sendiri jika bisa ya? Oh, ternyata saya nggak bisa. Oke, saya menyerah dari panitia saja. Mohon maaf kalau kurang bagus. Nanti mungkin file dari presentasi bisa uh, di apa? di... Diterima oleh peserta bagi yang menginginkan lewat panitia nanti saya titipkan. Panitia mohon maaf, minta share screen lagi karena ternyata saya tidak bisa share screen dari uh, laptop yang uh, baru saya pakai ini. Jadi penelitian saya adalah, uh, uh, di penelitian ini saya lakukan dalam rangka penciptaan sebuah skenario film uh, tentang benteng Van Der Poos. Benteng Van Der Poos itu adalah uh, sebuah benteng. Yang ada di daerah Ngawi, Jawa Timur, yang benteng ini eh, agak unik dibanding benteng-benteng yang lain yang ada di Jawa. Seperti kita ketahui, bahwa benteng-benteng itu didirikan oleh orang Eropa, khususnya Belanda, untuk pertahanan. Kalau untuk sejarah benteng di Jawa, itu sebetulnya terkait dengan peristiwa Perang Jawa, atau yang lebih kita kenal dengan Perang Diponegoro. Perang Diponegoro pada masa lalu. Uh, itu ternyata memberi kerugian cukup banyak bagi Belanda, sehingga uh, VOC pada waktu itu ya usaha dagang Belanda, sehingga kemudian dalam kondisi merugi tadi uh, VOC terpaksa berhutang pada Bank India, dan kemudian untuk membayar hutang itu mereka membuat uh, suatu program baru bagi tanah jajahan di Jawa, yaitu namanya Tanam Paksa. Nah, di dalam Tanam Paksa uh, masyarakat... Dipaksa untuk menanam tanaman-tanaman komoditas yang bisa digunakan untuk hasil bumi atau barang-barang yang bisa diperdagangkan oleh Belanda. Sebagian dari mereka digunakan untuk usaha pembuatan gula, karena kemudian Belanda membuat beberapa pabrik gula di sekitar Jawa yang itu didukung oleh tanam paksa tebu di daerah sekitar pabrik gula itu dan untuk uh, melindungi aset uh, apa aset negara aset uh, Belanda yaitu pabrik dan kemudian gudang-gudang uh, uh, untuk hasil tanam paksa maka dibangunlah jalan-jalan uh, dan benteng-benteng di Jawa salah satunya adalah benteng Van de Boss uh, benteng Van de Bosch ini maaf bisa tolong yang awal uh, apa uh, Screennya ya, yang awal, oke okay, ya. Jadi, ini adalah uh, wujud dari benteng Van de Bosch dari atas sebuah benteng yang luas, tetapi dari hasil penelitian yang uh, kita baca, hasil penelitiannya dari Balai Arkeologi uh, Yogyakarta, ini sifatnya berbeda dengan benteng-benteng yang lain yang ada di Jawa. Kalau benteng lain di Jawa itu uh, biasanya digunakan untuk pertahanan, tetapi di Van de Bosch ini tidak. Jadi dia punya fungsi khusus yang diduga khusus karena tidak ada bangunan khas yang ada di benteng pertahanan yaitu yang namanya bastion. Jadi ada dugaan bahwa sebetulnya ini adalah apa? perkantoran untuk membantu pengelolaan usaha tanam paksa, ya dan kemudian setelah uh, dari riset dari, dari berbagai peneliti ternyata kemudian ditemukan ada beberapa fungsi dari benteng ini uh, yang berubah-ubah dari zaman Belanda sampai zaman penjajahan Jepang dan kemudian Indonesia. Pada zaman Belanda benteng ini pernah menjadi semacam penjara anak-anak khususnya untuk anak Indo yang melakukan pelanggaran ya. Jadi ini pendidikan untuk uh, penampungan untuk anak nakal ya. Uh, di, di benteng ini ada uh, tulisannya namanya log itu uh, kepanjangan dari uh, apa, uh, uh, pendidikan untuk anak nakal dalam bahasa Belanda di sana ya jadi ada fungsi yang berubah-ubah oke okay, next uh, apa uh, screen ya yeah. jadi ide awal dari uh, membuat uh, skenario ini adalah karena kami jurusan kami Uh, jurusan Film dan TV itu memiliki kerjasama dengan Balar dan Balar memiliki banyak penelitian di berbagai daerah di Indonesia, eh, maaf di uh, Jogja dan sekitarnya. Dan kebetulan sebetulnya uh, Ngawi ini bukan masuk dalam wilayah uh, Jogja ya, tapi kemudian pemda Ngawi secara khusus itu meminta Balar DIY untuk membuat penelitian tentang Benteng Van Der Poos, ya dan. Uh, penelitian yang dilakukan oleh Balar sebagai mitra dari jurusan TV yang melakukan penelitian di Benteng Panepos ini telah dilakukan sejak tahun 2013 hingga 2021. Jadi sampai sekarang pun penelitian itu masih berjalan. Jadi posisi kami membuat skenario ini dengan riset yang belum selesai dari Balar. Sesungguhnya dari objek Benteng Van de Bos sendiri itu ada beberapa pihak yang juga melakukan riset di sana. Jadi kalau teman-teman uh, mungkin melihat uh, skenario di uh, pameran Jalan Menuju Kreatif 13, di mana saya menaya, uh, saya me memamerkan skenario Benteng Van de Goes ini, itu adalah draft pertama dari riset pertama. Dan kami baru saja melakukan riset kedua dan ada temuan data-data baru yang memungkinkan kami untuk membuat uh, menulis kembali menyesuaikan dari hasil temuan yang baru agar uh, apa uh, isinya informasi yang ada di sana lebih update ya itu oke okay. tentang arkeologi ini adalah sebuah uh, ilmu spesifik yang sangat menarik yang uh, kami berpendapat oh ya saya tim untuk meneliti skenario ini ada tiga orang saya Enang Melianingsih lalu Mbak Saskia Anggraini, ini serta uh, Samuel Bernardo mahasiswa kami ya kami membuat uh, penelitian uh, bersama Balar dan pihak-pihak lain selain Balar tentang Benteng Van Bosch seperti yang saya sampaikan tadi, ternyata tidak hanya Balar yang melakukan penelitian untuk ini, tapi memang sebagai bahan utama dari riset kami adalah uh, hasil penelitian dari Balar. Ya. Oke. Okay. Kemudian uh, kami berpendapat bahwa ternyata studi arkeologi itu sangat menarik dan uh, hasil riset dari Benteng Van Bos ini menarik dan sebetulnya masyarakat bisa mengakses ini dengan dengan mudah dan menyenangkan. Akan tetapi yang ada di yang bisa ditemui dari hasil riset ini adalah sebuah laporan penelitian yang mungkin apa disajikan dengan gaya yang formal yang kurang menarik dibaca karena itu kemudian kami berpikir bagaimana kalau itu disajikan dalam bentuk sebuah karya audiovisual untuk sementara ini karyanya baru sampai pada skenario. Ya, oh ya sebagai informasi kepada panitia tadi sempat uh, apa uh, slide-nya jelas sekarang kembali kabur lagi. Semoga hanya di laptop saya saja. Oke, okay. kemudian uh, itu adalah ide kami. Masih yang tadi itu adalah ide kami. Kenapa kami ingin mengangkat uh, uh, objek ini ya hasil penelitian arkeologi? Karena kami ingin mencap, uh, menyajikan informasi tentang hasil temuan arkeologi dan kerja dari para arkeolog itu secara lebih menyenangkan, lebih populer. ya. Kemudian sebetulnya film tentang yang berdasar dari arkeolog itu sudah ada banyak, baik di dalam maupun di luar negeri. Kita sudah tahu ada film Indiana Jones, lalu The Mummy, The Mummy Returns, lalu The National Treasure, dan yang terakhir adalah The Dick. The Dick itu film di tahun 2021, mungkin bisa disaksikan di Netflix, tentang sebuah temuan arkeologis di daerah Inggris di eh, eh, mana di sana ditemukan eh, kapal Viking ya itu jadi kalau untuk yang Indonesia ada beberapa eh, salah satunya juga yang mungkin kita kenal adalah film Tengkorak yang dibuat oleh eh, alumni kami juga ya yang sekarang menjadi dosen di UKM. ya itu adalah juga film yang eh, diangkat dari Temuan arkeologis, ya, idenya dari temuan arkeologis. Oke, okay, next, next screen. Oke, okay. jadi uh, yang menjadi uh, bahan utama uh, untuk skenario kami adalah memang dari hasil penelitian Balar dari tahun 2013 hingga 2021. Tetapi uh, dalam uh, perjalanan kami melakukan riset di Benteng itu kami menemukan banyak pihak, beberapa pihak yang juga melakukan riset tentang ini dan uh, data dari mereka memperkaya uh, informasi tentang benteng Van Salah satunya adalah dari Asosiasi Arsitek uh, Indonesia yang mereka telah melakukan riset tentang benteng-benteng di seluruh Indonesia. Ya, uh, kemudian uh, kebetulan ketua uh, asosia, asosiasi dari peneliti benteng-benteng di Indonesia tadi sedang menjadi konsultan dari BUMN yang sedang melakukan renovasi ya tahun 2010 kalau tidak salah eh maaf bukan 2010 2020 2020 kalau nggak keliru ya Jokowi berkunjung ke Presiden Jokowi berkunjung ke Benteng Van der Bosch dan kemudian memberi pesan agar bangunan ini itu direnovasi. Maka kemudian ada renovasi yang dilakukan oleh pihak pusat, renovasi untuk revitalisasi benteng ini untuk diperbaiki. Karena sebetulnya kondisi dari benteng ini memang sudah sangat mengkhawatirkan karena tidak terlalu aman. Ketika kita ke sana melakukan riset itu memang kita diizinkan sementara umum belum boleh masuk karena memang bangunannya rawan untuk runtuh, ya. Bangunannya awan, rawan untuk untuk karena itu uh, diupayakan untuk uh, bangunan itu dikembalikan ke bentuk semula, ya diperkuat dari bahan-bahan uh, yang sudah mungkin mulai lapuk. Uh, kalau disaksikan di screen ini, kita kami hadir ke sana itu pun harus dengan helm untuk bisa masuk ke melihat ruang-ruang yang ada di pentek van de Oke, okay. itu next. Jadi, uh, film dan arkeologi media. Jadi, kami melihat para arkeolog ini membuat uh, tafsir interpretasi atas temuan yang mereka lakukan. Uh, kami di sana menemukan uh, bahwa uh, para arkeolog itu membuat simpulan atas suatu uh, temuan yang mereka lakukan dari ekskavasi itu, ya, dari data yang ada, dan... Uh, mereka tidak akan berani membuat interpretasi yang lain jika data-data tersebut tidak ada dan uh, dari data-data yang ditemukan oleh arkeolog kami pembuat film itu juga membuat interpretasi atas temuannya arkeolog dan itu menjadi uh, apa uh, bentuk baru ya ini adalah sebuah uh, apa ya intertext atau apa ya jadi perubahan bentuk dari awal uh, sebuah Hasil riset laporan riset menjadi sebuah uh, karya audiovisual, ya, meskipun pada tahap ini baru pada skenario. Next, ya, yeah. film Arkeologi pun, dalam konteks penelitian terapan ini, berfungsi sebagai artefak. Arkeolog menyusun rekonstruksi sejarah lewat interpretasi dan temuan artefak, lalu pembuat film menyusun rekonstruksi sejarah lewat interpretasi dan imajinasi. Jadi kami sama-sama membuat interpretasi berdasarkan disiplin ilmu kami masing-masing. Ya, sebagai informasi penelitian yang dilakukan balar itu lebih ke tentang fungsi bangunan ya. Karena memang penggunaan ini sangat luas dan penelitian dilakukan secara bertahap, memang belum menyeluruh. Jadi informasi yang kami dapat di Balar itu tentang fungsi-fungsi bangunan benteng dan sekitarnya. Jadi sempat ada penelitian juga di daerah sekitar benteng yang sebetulnya ada hubungannya juga dengan fungsi benteng, yaitu saluran air ya yang ada di lingkungan benteng dan juga dermaga yang terkait dengan lalu lintas yang digunakan untuk mengangkut hasil dagangan dari tanam paksa yang Benteng Van de Bos ini posisinya itu ada di sebuah tempuran atau pertemuan dua sungai, Bengawan Solo dan Bengawan Madiun. Dan pada waktu itu, ya pada masa penjajahan Belanda, sungai itu sangat besar dan masih dalam. Saat air pasang itu perahu sangat mudah untuk lewat di sana dan memang lalu lintas sungai itu lebih ramai daripada darat sehingga pengangkutan untuk apa para hasil bumi dari tanah maksa diduga menggunakan lalu lintas sungai itu karena itulah maka benteng Van Der Post didirikan di daerah itu oke okay, next ya yeah. oke okay, itu adalah objek benteng Van Der Poos yang dengan yang sudah diteliti oleh Balar dengan penelitian yang apa ya belum menyeluruh ya, jadi masih persoalan bangunan dan sebagainya. Kemudian kami berpikir bagaimana menyajikan fakta yang kami temukan dari hasil riset ini menjadi bentuk fiksi ya. Jadi saya tidak bisa bilang bahwa skenario yang saya buat ini 100% fakta, tapi juga tidak bisa 100% persen fiksi kami mengawinkan antara fakta dan fiksi jadi sudah banyak sebetulnya karya audiovisual tentang Benteng Van dalam bentuk film dokumenter meskipun dibuat oleh filmmaker amatir ya yang dimuat di kanal-kanal YouTube ya tapi penyajiannya memang penyajian gaya dokumenter yang isinya informasi jadi kami ingin membuat yang berbeda dari itu kami ingin menyajikan informasi tentang Benteng itu dengan gaya separuh dokumenter dengan mencampurkan fiksi di sana Oke. Okay. Jadi untuk bagaimana penyajiannya, kami membuat membuat skenario dengan pendekatan naratif klasik ya. Apa itu naratif klasik ya? Proter dan Thompson menyimpulkan teknik dan tradisi untuk membangun naratif klasik Hollywood yaitu pertama Pastikan karakter utama menginginkan sesuatu, ya tekankan pada konflik, lalu bawa karakter tersebut dalam perjalanan emosional, dan pastikan akhir cerita menyelesaikan situasi awal. Tradisi yang digunakan ini sering disebut sebagai pembuatan film Hollywood klasik. Jadi itu yang kami gunakan untuk menyusun cerita dari fakta yang ada di Benteng Pandepus. Mengapa ini kami pilih? Karena narasi inilah yang paling mudah untuk bisa diterima oleh masyarakat karena bentuk-bentuk ini uh, populer dikenalkan dalam film-film Hollywood uh, yang mungkin kita bisa lihat uh, di bioskop uh, strukturnya hampir, hampir kebanyakan seperti itu ya uh, kenapa karena kami uh, menganggap ada sesuatu yang penting yang kami harus juga perhitungkan dan pertimbangkan agar itu sampai pada masyarakat yaitu fakta tentang Ben van de Post yang ingin kami sampaikan sehingga kita lebih memilih untuk memilih naratif yang eh, sudah umum biasa diterima oleh masyarakat ya itu next Ini adalah roadmap dari penelitian kami ya. Riset yang kami lakukan baik dari pustaka dari hasil-hasil laporan penelitian berbagai pihak, dari Balar, dari asosiasi peneliti benteng dan juga hasil wawancara dengan beberapa pihak yang mengelola benteng ya. Kemudian kami membuat adaptasi riset ke skenario, lalu proses penulisan, penelitian terapan dalam jurnal dan luarannya, dan jika semesta mendukung, semoga bisa diproduksi. Tapi itu tidak bagian dari hasil akhir dari penelitian ini. Hasil akhir dari penelitian kami masih skenario. Next. Ini adalah tahapan dari yang kami lakukan, jadi riset, kemudian kita menentukan premis, logline membuat buku panduan lalu membuat sinopsis treatment skenario dan kemudian membuat re-read. dan saat ini kami tahap, tahap tahapannya pada masa riret ya draft pertama ada di JMMK, tapi ini masih dalam proses panjang karena masih banyak tambahan-tambahan data yang kita masukkan di sana next ide cerita supaya singkat saya sambung dengan Screen berikutnya, next. Maaf, tolong yang berikutnya. Oke, okay, terima kasih. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ada fakta dan fiksi yang kami sajikan di dalam skenario ini. Ya, fakta itu informasi tentang benteng itu bagaimana, apa fungsinya, bagian-bagian dari benteng itu apa saja. Itu kita masukkan di dalam Dialog dari salah satu karakter yang kami buat di sana, yaitu karakter bumi. Dia adalah soal, seorang arkeolog muda. Jadi karena dia adalah arkeolog muda, maka karakter ini diberi tugas oleh kami tim menulis untuk menjelaskan tentang benteng itu berdasarkan fakta yang kami peroleh dari riset balar dan sebagainya. Itu muncul di mana? Di dialog, di setting, di properti. Dan juga teks serta foto, jadi gaya penyajian dari film ini memang tidak uh, seperti film uh, fiksi yang uh, dibuat adegan. kita. Menggabungkannya dengan tampilan dokumenter, jadi ada adegan yang di mana si tokoh itu ketika menjelaskan tentang sesuatu maka langsung disambung dengan foto-foto eh, tentang informasi tempat itu pada masa dahulu pada masa Belanda kebetulan arsip-arsip tentang foto banyak dimiliki oleh Balar dan tim peneliti benteng jadi itu sangat berguna untuk menjelaskan bagaimana kondisi pada waktu itu dan kita memang memilih untuk menyajikan menyajikannya secara langsung di layar seperti halnya dokumenter karena kami berpikir eh, ini akan lebih jelas informasinya itu konsep bukan uh, bukan uh, kebetulan ya tapi itu memang bagian dari uh, cara kami menyajikan informasi lewat skenario ini kemudian fiksi bagaimana kami menyajikan fiksi di dalam fiksi ini kami membuat dua karakter utama yaitu bumi dan bulan. Bumi adalah seorang arkeolog muda dan bulan adalah seorang fotografer mahasiswa isi jurusan fotografi yang sedang tugas akhir ya. Dan kebetulan dia adalah indigo. Kemudian apa sebetulnya garis merah dari cerita kami? Garis merahnya adalah mencari jejak masa lalu. Ya jejak masa lalu ada ditemukan banyak di sini. Pertama adalah tentang jejak masa lalu benteng. Sementara dari tokoh Bumi seorang arkeolog muda sesungguhnya dia mencari jejak masa lalu leluhurnya. Jadi Bumi ini adalah seorang tokoh yang terobsesi untuk mencari tahu tentang leluhurnya karena eh, dia sama sekali tidak dia tidak mendapat informasi tentang siapa leluhurnya kakeknya tidak tahu dia ibunya besar di panti asuhan karena itu dia terobsesi untuk mencari tahu siapa leluhurnya dengan sebuah benda ya yaitu fosil kerang kalau orang Jawa bilang kol buntet yang itu dia gunakan untuk mencari siapa leluhurnya dan proses perjalanan panjang mencari leluhurnya dengan benda itu tidak mendapatkan hasil baru setelah dia mendampingi bulan mahasiswa jurusan fotografi yang sedang TA membuat film dokument foto dokumenter tentang Benteng dia mendapatkan pencerahan mendapatkan jawaban atas pencarian dia ya ternyata leluhurnya dulu adalah salah satu pejuang yang melawan Belanda dan dia mati di benteng itu ya kemudian ke dalam naratif klasik Hollywood, di sana ada konflik hambatan dia ya. di hambatan uh, dalam perjalanan si Bumi mencari uh, masa lalunya, leluhurnya ya dan konflik itu uh, terjadi di sepanjang perjalanan pencariannya juga termasuk konflik-konflik dengan tokoh Bulan karena Bulan itu uh, sangat uh, bumi sangat rasional ya karena dia seorang ilmuwan dan sementara bulan itu lebih banyak menggunakan perasaan terlebih karena dia indigo dia lebih banyak menggunakan indra keenamnya untuk melihat suatu peristiwa suatu benda dan itu sering menimbulkan konflik sepanjang uh, perjalanan mereka uh, bumi menemani bulan untuk memberi informasi tentang benteng dan bulan uh, melakukan pemotretan bukti akhirnya itu mereka uh, konflik di sana kemudian Endingnya adalah uh, ditemukan jawaban atas pencarian itu, dan itu adalah ciri-ciri uh, dari uh, apa, uh, naratif klasik Hollywood yang kita upayakan terapkan di sana. Tapi di luar konsep utama itu kami, kami juga menggunakan restriction narration untuk membuat uh, kisah ini menjadi lebih menarik. Ada informasi-informasi yang kita sembunyikan, ya, tidak diberikan secara Uh, berurutan di awal supaya ada surprise bagi penonton uh, ketika informasi itu dimunculkan ya itu next Bu Inang mungkin bisa dipercepat ya waktu Oh ya lewat. Okay. terima kasih Nah ini adalah uh, cover dari skenario kami yang di, sudah di, uh, pamerkan di uh, dalam menuju media kreatif selanjutnya next ya ini penerapannya Next. Seperti yang saya sampaikan, nah, ini adalah contoh bagaimana kami terapkan hal-hal yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Bagaimana informasi dari riset balar itu digunakan di dalam dialog tokoh bumi. Next. Bagaimana teks digunakan dan muncul di layar untuk memberi informasi tentang tempat atau informasi yang tidak disampaikan di dari dialog yang disampaikan oleh Bumi. Ini bagian dari konsep kami karena Informasi yang banyak dan lengkap tentang uh, Benteng Van der Bos itu kami anggap penting untuk dimunculkan di dalam karya kami. Next, ya, yeah. dialog. Lalu, waduh, saya kurang jelas ini, tidak begitu jelas. Saya lihat ya, jadi tentang konflik. Lalu kemudian uh, next saja. Nanti bisa. Oke okay, ya, yeah. kami juga memasukkan bagaimana. Uh, uh, kerja para arkeolog itu dalam membuat simpulan, jadi tidak sekedar hasil penelitian, tapi juga bagaimana arkeolog itu bekerja. Kami sajikan dalam karya ini karena kami punya beberapa tokoh arkeolog di sana, yaitu Pak Karta, lalu kemudian tokoh Bumi. Next, ya, yeah. next, ya yeah, ini adalah daftar rujukan kami dan next. Ini adalah tim yang melakukan riset untuk skenario ini. Terima kasih atas waktunya, Bu Agnes. Bila ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, nanti bisa di sesi jawab. tanya jawab. Pak dulu. baik. Terima kasih, Bu Endang. Terima kasih paparannya. Sangat menarik sekali. Kita akan sekarang kita akan ke sesi tanya jawab ya, melanjutkan yang tadi. Sembari menunggu mempersiapkan pertanyaan, boleh para peserta silahkan mengisi presensi dan juga jangan lupa mengikuti seminar ini sampai nanti sore supaya mendapatkan sertifikatnya ya Jadi, untuk sesi tanya jawab mungkin saya awali dulu dari chat tadi ada tadi ada dari Mbak Ririt yang masih menanyakan kuantitasnya kepada Pak Fajar Kuantitasnya berapa ya, ya Pak Fajar? Iya, baik. Um, Mas, sebenarnya Mbak ini uh, saya ada tiga foto sebenarnya uh, yang saya uh, teliti. Jadi HB ketujuh dengan uh, pakaian kebesaran, dengan pakaian uh, beliau menjadi seorang raja. Kemudian yang kedua beliau dengan pakaian militer. Jadi bagaimana Uh, apa uh, beliau menggunakan atribut kemiliteran sebagai seorang pemimpin gitu kemudian yang ketiga tentang uh, beliau menyambut kedatangan Gubernur Jenderal Belanda di Keraton Yogyakarta sebenarnya ada tiga tapi uh, saya paparkan satu karena waktunya cukup pendek sehingga tidak memungkinkan tetapi di Penelitian itu ada tiga sebenarnya, begitu dan itu semuanya karya uh, kasihan. Cepas semua jadi cukup uh, dinamis fotonya. Begitu, terima kasih Bu Agnes. Oke, okay, terima kasih Pak Fajar. Demikian jawabannya yang Mbak Ririt Ada tiga uh, secara kuantitas, ada tiga foto yang dihasilkan oleh kasihan. Eh, Terkait dengan tokoh satu, tokoh ini, tokoh fenomenal di salah satu tokoh fenomenal di rentetan kerajaan atau raja di Kesultanan Yogyakarta. Yes, sama-sama, Mbak Riri, terima kasih kembali. Um, silakan, ye, uh, jangan lupa, presensi sudah ada di kolom chat. Silakan tinggal klik saja. Ada yang mau bertanya lagi? Mungkin dari presentasinya dari Bu Endang tadi yang sangat menarik ya presentasi yang apa naskah yang dihasilkan dari riset yang cukup panjang dan kerjasama dengan Balar atau Balai Arkeologi tentang uh, Benteng Van den Bosch. Ada yang mau bertanya? Kita masih punya waktu sampai ya mungkin kita 15 menit sekitar 15 menit. Setelah itu kita istirahat dan nanti akan lanjut di uh, jam 13, 10, 13 Ada yang mau ditanyakan? Boleh. Kalau misalnya raise hand boleh. Kalau misalnya pengen menanyakan langsung terkait dengan topik yang sudah disampaikan oleh tiga pemateri. Tidak ada. Menarik sekali loh ini tadi ya. Jadi ada dua, ada penulisan naskah, semua berlatar pada sejarah ya sejarah fakta-fakta sejarah based on true story dengan pengembangan dan dengan apa namanya dengan berbagai kreasi atau penambahan-penambahan tetapi base-nya tetap ada data-data sejarah dan sangat menarik dari ketiganya berbicara tentang tokoh dan juga tempat gitu ya tempat yang luar biasa itu. Tidak ada yang mau bertanya lagi nih dari mahasiswa mungkin dari mahasiswa yang tertarik pada penulisan naskah ada dua materi penulisan naskah loh. Kemudian dari fotografi ada dari Pak Fajar bagaimana kita bisa melihat karya fotografer pertama Indonesia yang dulu didominasi oleh bangsa Eropa dan kemudian setelah kasihan cepas ini um, mempelajari dia menjadi salah satu tokoh fotografi di Indonesia ya Pak Fajar ya ya betul gitu. Monggo silakan tidak ada yang tanya. mau nambahin boleh informasi silakan. sambil nunggu ada yang tanya ya kalau ada yang tanya saya berharap ini ada mahasiswa bimbingan saya TA skenario yang lama saya tinggalkan karena saya riset mungkin bisa memanfaatkan ini untuk bertanya. Jadi sebenarnya ini adalah pengalaman pertama saya untuk serius menulis skenario tentang uh, sebuah uh, fakta sejarah ya. Dan uh, memang uh, menulis skenario dari sebuah fakta sejarah itu uh, apa? ternyata susah karena apa ya kita harus banyak cross check ya tentang kebenaran dari itu dan memang sejarah itu kan subjektif ya tergantung siapa yang mencarinya sudut pandang dari siapa dan sebagainya nah itu maka ternyata ya ada asiknya asiknya adalah bagaimana saya berubah, berupaya agar bisa menyajikan fakta itu tanpa harus menjadi apa ya menyajikan fakta secara netral. Jadi terutama kalau kami dari balar kan lebih melihat uh, apa uh, mereka sebagai seorang ilmuwan di bidang itu ya. Jadi uh, tokoh bumi yang kami ciptakan itu ya dari sudut pandang arkeolog dan memang dalam karya saya uh, saya menggunakan uh, model penciptaan menciptakan karakter dengan uh, model ya. Model maksudnya model begini. Sebetulnya, karakter yang ada dalam skenario saya itu secara nyata ada. Mereka itu arkeolog, arkeolog yang saya amati juga sepanjang kami melakukan riset, dan itu kami jadikan tokoh tiga dimensi. Mereka adalah tiga dimensi dari memang tokoh-tokoh arkeolog yang ada di sana. Seperti itu, jadi mungkin itu curhat saja suka dukanya membuat karya skenario dari sebuah sejarah yang saya nggak tahu nih Mbak Dani pasti juga punya ceritanya karena Mbak Dani bikin tentang Cheng Ho ya saya memilih pendekatan yang agak berbeda dengan Mbak Dani kalau Mbak Dani kan tokoh Cheng Ho lalu dia berusaha menampilkan kembali Cheng Ho nya ya Mbak Dani kalau nggak keliru atau Cheng Ho hanya bagian dari cerita yang dikisahkan dari tokoh anak-anak Mbak Dani tadi tokoh yang dikisahkan. Mungkin Mbak Arno Dwi bisa membantu kalau misalnya sinyalnya. Ya. Saya juga memilih lebih ke arkeolog dan temuannya. Mereka memaparkan temuan. Jadi saya tidak bercerita tentang uh, rekonstruksi adegan pada masa Belanda di Benteng itu seperti apa enggak atau perang di Ponggoro. Saya memilih tidak itu. Jadi dari penelitian sejarah itu sesungguhnya kita bisa memilih sudut mana yang akan kita sajikan sebagai sebuah skenario itu Bu terima kasih mana aja semua tertuang di dialognya ya Bu ya di skenario ya di dialognya juga ya. Sangat, ya sangat detail gitu menggambarkan tentang bagaimana sejarah dulu di benteng itu uh, terjadi gitu ada yang mau ditanyakan lagi sepertinya kok anteng ini kelas ini ya ini saya, <laughs> kelas menam ini saya menambahkan Bu Agnes. Oh, ya, ini ya, ada ya, pertanyaan ya. tadi uh, tentang apakah tiga foto tersebut cukup mewakili representasi kepemimpinan? Nah, saya pikir uh, beliau cukup uh, representasi sebagai seorang pemimpin karena uh, visi misinya Habib Ketujuh itu ke depan, bagaimana uh, beliau itu membuka diri terhadap uh, perkembangan modernisasi ya pada era itu masyarakat Yogyakarta khususnya itu mulai masuk ke dalam tahap modern karena banyak dibangun eh, apa sekolah-sekolah gitu kemudian eh, industrialisasi pabrik-pabrik gula gitu kira-kira sehingga putra-putranya pun juga disekolahkan di Belanda nah mulai disekolahkan di eh, Belanda nah ini sebagai bukti bagaimana Sultan HB7 itu membuka diri ya terhadap perkembangan. Bagaimana seni dan budaya dulu itu hanya diajarkan oleh kerabat keraton di dalam keraton, kemudian pada masa beliau itu mulai diperkenalkan di luar, kemudian orang-orang biasa itu dapat belajar di keraton, tari-tarian gitu. Nah, kira-kira saya pikir cukup mewakili karena foto-foto tersebut rencananya eh, pada penelitian berikutnya itu akan saya teliti dengan pendekatan eh, Erwin Panofsky terhadap ikonografi dan ikonologi karena terkait dengan eh, busana yang dikenakan kemudian eh, makna yang tersisa di dalamnya kemudian eh, deskripsinya tapi rencana-rencana mau saya eh, teliti dengan pendekatan Edwin Panofsky. Terima kasih Bu atas pertanyaannya Bu Ririn. Oke, ya, baik, terima kasih Pak Fajar. Wah, penelitian berikutnya sepertinya menarik ya. Karena akan membaca secara ikonografi dan ikonologi. Ya, gitu, nah, ya. kita tunggu di forum berikutnya Pak ya. Ya, 2022 ya Bu ya. <laughs> ya, monggo silakan kalau ada yang mau bertanya. Kita masih punya waktu mungkin Yeah, nah ini dari bulusi untuk Mbak Endang, jadi <laughs> kerja atau sosok arkeolognya, atau konten temuan mereka yang menjadi muatan dalam cerita. Apa ini yang akan menjadi drama atau science fiction film, Mbak? Moga silahkan dijawab. Ini bukan drama Bu. Sudah ya, ini bukan drama Apa bedanya dokumen uh, drama dan uh, uh, film yang fiksi yang berdasarkan dari? sejarah. Bedanya adalah kalau doku drama ya memang direncanakan sejak awal untuk menampilkan apa yang benar-benar terjadi pada waktu itu dan risetnya itu memang harus luar biasa karena bicara tentang masa lalu ya riset tentang peristiwa yang terjadi pada masa lalu yang kemudian kan kembali itu memang apa harus mendalam Nah, itu tidak ada pada skenario yang akan saya buat. Jadi, eh, bagian itu tidak, bagian itu tidak kita pilih karena eh, mungkin saya tidak bisa selesainya dalam satu semester untuk membuat eh, karya. Kalau bikin doku drama, ya, jadi kami lebih eh, bercerita tentang fakta-fakta eh, dari eh, temuan arkeologi baler saja. Sebetulnya, kalau versi dokumenter bulusi itu kayak yang gini, loh. Bisa bikin dokumenter tentang benteng Van Bosch, lalu si naratornya hostnya itu adalah misalnya anak pramuka yang berkunjung ke benteng Van Bosch, lalu dia ditemani oleh pemandu museum benteng itu keliling, lalu kemudian menceritakan, "Oh, ini bangunan ini begini, begini, begini." Biasanya kayak gaya yang dipilih untuk dokumenter seperti itu. Nah, sebetulnya yang kami lakukan ada bagian yang seperti itu yaitu ketika bumi tokoh karakter karakter bumi yang kami ciptakan seorang arkeolog muda ini menemani tokoh bulan fotografer yang akan melakukan pemotretan itu ketika dia keliling hendak memotret di benteng jadi bumi menjelaskan oh ini adalah bastion fungsinya gini 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 oh ini adalah penjara dan sebagainya itu hampir seperti gaya dokumenter yang saya sampaikan di awal tadi untuk menyampaikan informasi yang uh, uh, diperoleh dari hasil temuan arkeolog tadi. Ya. Tapi, saya membuat fiksi untuk karakter bumi dan uh, bulan, dan itu menjadi kisah sendiri. Jadi, uh, itu bedanya dengan doku drama. Terima kasih. Kira-kira begitu, Bu Lucy. Jadi, ini adalah film fiksi, naskah untuk film fiksi. Oke, okay, wes. Bukan science fiction film ya Bu Indang, tapi ini film fiksi ya. Uh, kalau dari diskusi kami bisa masuk dalam science fiction, artinya itu adalah sebuah fiksi yang diangkat dari sebuah riset ya. tentang pengetahuan dalam hari ini pengetahuan sejarah pengetahuan arkeologi begitu. Okay. Tapi Baik. bukan dulu drama. Ya, berarti lebih ke science fiction, evolusi. Jadi jawaban sudah terjawab naskah uh, yang dihasilkan nanti akan seperti apa akan seperti apa karena memang data risetnya sangat lekat di dalam skenario Bu Indang ini dan Mbak Anggi dan juga Samuel ya Samuel. Okay. Uh, nah ini Mbak Riri tertarik untuk penelitian berikutnya Pak Fajar <laughs> sudah mendapatkan tim ini ya <laughs> mendapatkan tim peneliti uh, untuk sharing untuk sharing penelitian. Berikutnya mungkin ada yang mau bertanya lagi sebelum kita akhiri sesi kita pada siang hari ini sebelum kita beristirahat untuk isoma. Kemudian nanti kembali lagi di room masing-masing. Ada dua room lagi. Nanti silakan pilih sesuai dengan yang sudah terinformasikan ke para peserta semuanya. Tidak ada yang bertanya? Saya ingatkan lagi untuk presensi, ya untuk mengisi data yang diperlukan supaya nanti tidak ada kesalahan penulisan dalam uh, sertifikat. Tidak ada yang bertanya lagi nih, sepertinya. Ya, masih ada lima menit lagi jika masih ada yang mau bertanya, tapi kalau tidak sepertinya... Kita akhiri, ya. Kita akhiri, atau mungkin dari Bu Dani ada yang mau ditambahkan? Sudah, ya. Kita tadi berjalan-jalan cukup jauh dan dalam kurun waktu yang lama ini, dari 1405 sampai 1921 dari masanya Cheng Ho sampai ke Sultan HB ke-7. Iya, jadi kita berbicara tentang sejarah yang kemudian dikreasikan ke dalam bentuk-bentuk seni yang kita pelajari bersama sesuai dengan tema kita pada siang hari ini. Tidak ada yang bertanya sepertinya. Dan Budani sepertinya juga sudah tidak akan menambahkan. ya, Menambahkan. Baik, Bapak-Ibu pemakalah. Terima kasih sekali. Terima kasih sekali karena telah uh, share ilmu, share uh, informasi, share penelitian di forum ini. Saya berharap teman-teman uh, yang tergabung di dalam room ini, Bapak Ibu juga yang bergabung di dalam room ini mendapatkan banyak masukan, banyak ilmu pengetahuan yang baru ya, yang baru terkait dengan tadi yang sudah dibicarakan penulisan naskah dan juga paparan tentang fotografi, fotografi kasihan cepas. Saya ingatkan lagi di kolom chat sudah ada jadwal kita yang nanti akan kita lalui dari jam 1 sampai jam setengah 4 sore. Sudah ada juga linknya, silahkan diklik nanti untuk mengikuti apa, untuk mengikuti sesi berikutnya. Kemudian juga jangan lupa untuk Mengisi feedback pada link yang sudah disiapkan, yang sudah ada di kolom chat, silahkan diisi feedbacknya supaya kami bisa me, apa namanya, memberi, supaya kami bisa mendapatkan masukan untuk evaluasi kita pelaksanaan seminar yang rutin kami laksanakan di setiap tahunnya. Begitu baik, jika tidak ada yang bertanya lagi dan sudah tidak ada lagi tambahan, saya tutup. Seminar kita pada siang hari ini. Uh, terima kasih atensinya semuanya. Uh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, uh, Om Santi 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 Om. Applaus untuk pembicara kita. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atensinya, Maturun, Bu Agnes. Terima kasih yes. banyak. Terima kasih semua Mbak Dani, Pak Fajar. Oke, sami Iya, sampai ketemu nanti di jam 1 siang.